warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah khadim Rasulullah. Dan beliau terkenal dengan sahibu na'li Rasulullah, yang biasa membawa sendal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai manggabah yang azim beliau itu, ya ikhwan. Beliau berkata, membahas perihal waktu ini, dinukil di sini, qala radhiyallahu anhu, ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. Tidaklah aku pernah menyesal seperti penyesalanku atas apa? Inilah puncak dari suatu penyesalan menurut pandangan beliau. Apa penyesalan puncak menurutmu, wahai Abdullah bin Mas'ud? Penyesalan atas suatu hari yang terbenam mataharinya, yang dengannya berkurang umurku, namun tidak bertambah amalku. Bila mana hari itu lewat, justru umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah, maka itu adalah penyesalan yang paling besar yang pernah aku rasakan. Nah, ginilah pandangannya seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Perihal yang seperti ini, ikhwan, pernah diutarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis, dalam beberapa riwayat, walaupun kebanyakan itu riwayat yang dhaif. Imam Suyuti menyebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir, kullu yawmin, setiap hari, la azdadu fihi ilman yugarribuni ilallah, yang mana aku tidak menambah ilmu yang bisa mendekatkanku kepada Allah Ta'ala, falaburikali fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm, maka tidak ada keberkahan terhadap matahari yang terbit di hari itu. Suatu hari bila mana tidak bertambah ilmu yang bisa mendekatkanku kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada berkahnya hari itu. Itulah pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Berkata seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah as-salih, yang Masya Allah, manaqibnya luar biasa, panjang lebar, dinukil oleh Al-Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Dimasyik, dan juga dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi, baik pun dalam Sirah Al-Nubala atau yang lain. Dinukil juga oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau lebih daripada 20 halaman menyebutkan sirah daripada Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah berpesan, Innal layla wal nahar ya'malani fika fa'amal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu, mereka itu dua itu adalah memusuhimu. Mereka adalah menyerangmu. Maka jangan engkau pasrah dengan serangan mereka. Maka semestinya engkau menyerang juga kepada mereka. Kedua itu, ya'malani fika, mau merubahmu. Jangan engkau merasa pasrah dengan itu. Justru semestinya engkau lah yang merubah mereka. Wahakala. Ini adalah arti daripada pepatah Arab yang berkata, al-waktu kasif, waktu itu bagikan pedang. Bila mana engkau tidak melawannya, maka dia akan memotongmu. Harus ada yang terpotong, engkau atau dia. Nah, inilah pesan daripada Umar bin Abdul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.